Masuk, saya pada saat itu tidak berpikir untuk dapat atau tidak, tapi yang pada saat itu saya berpikir saya untuk mencoba gitu kan, berusaha dan berdoa gitu dengan proses-proses yang mungkin proses-proses yang saya lewati itu panjang ya. Dan alhamdulillah atas kebesaran Allah, Allah telah memberikan saya, ternyata usaha itu tidak pernah sia-sia gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa ada di tempat ini itu berkat dari usaha dan doa pertama orang tua ya, karena saya punya orang tua yang tinggal satu-satunya. Kemana-mana saya selalu minta maaf sama orang tua. Nanti ini berarti tinggal sama ibu ya? Iya, ya, bapak. Oh, bapak ya? Iya, gitu. Nanti tinggal bertiga? Di sini tinggal berdua aja. Berdua deh. Iya, iya berdua. Cuma sama orang tua juga nanti? Orang, enggak? Enggak. Berdua aja ya? Iya, berdua. Nadinya sama orang tua. Iya. Iya. Di, ibu tinggal di mana, Bu? Saya di Cipete. Cipete, oh, Cipete. Selatan, Jakarta Selatan. Kalau sehari-hari pekerjaan apa? Saya mengajar. Mengajar apa, Bu? Saya ngajar bahasa Indonesia PKN kelas 12. Di mana? Di SLBA Ganda El Safan. Di Jalan Betung Raya, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kalau bapaknya gimana? Kalau saya kerjanya di Pokja, Koalisi Nasional Disabilitas. Oh, di mana tuh, Pak? Di Rawamangun. Di Rawamangun ya. Nah, Ibu tertarik untuk beli rumah ini kenapa sih awalnya? Pertama, saya ingin hidup mandiri ya. Pertama itu. Kedua juga, kalau misalnya pun saya ngontrak, toh nanti gak akan pernah jadi milik saya gitu. Tapi kalau saya dengan penghasilan yang rendah, ini DP 0 rupiah, kenapa tidak gitu kan? Kan kita, saya melihat bagaimana proses saya bisa mendapatkan ini kan sulit banget ya. Maksudnya banyak tantangan lah ya gitu. Dan saya tidak pernah mau menyia-nyiakan hal ini karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Dan sebisa mungkin saya berusaha untuk bertanggung jawab dan konsisten apa yang saya sudah miliki gitu. Itu aja sih yang menjadi modal tekad saya. Sebelum beli rumah di sini, pernah usaha nyari atau beli rumah yang di tempat yang lain? Tidak sih, jadi saya hanya waktu itu pengen punya rusunawa aja. Karena saya belum tahu ada program ini, tapi karena saya pikir mana mungkin saya bisa punya rumah ini sementara penghasilan saya aja rendah banget. Untuk dan, DP-nya aja mungkin mesti nabung dulu berapa tahun baru bisa. Nah, itu kan jadi, ini karena enggak ada DP ya. Iya, karena enggak ada DP kita bisa langsung. Banyak cicilannya, Bro. Saya 1.787.000. Dapat tipe yang apa tuh? Tipe 2425. Yang berapa kamar? Satu kamar. Satu kamar ya. Iya, kan saya lantai berapa, Bu? Lantai 2 nomor 10. Nah, ada keringanan enggak, Bu? Kalau keringanan sih, keringanan saya harga gitu. Berharap sih seperti itu. Tidak mau nabik, tapi kalau memang pun nanti ya, tidak, ya saya harus tetap bertanggung jawab gitu. Tapi ya ada sih, ada mungkin kayak semacam pajak atau bagaimana, saya tidak tahu kedepannya. Yang jelas itu akan pihak-pihak itu diusahakan dan mereka sangat welcome sekali sama saya. Dari Bank DKI itu baik-baik orangnya. Dari tadi developernya juga sangat baik, Bapak Yuri. Kemudian juga dari Pemprovnya apa lagi. Pokoknya semuanya sangat membantu saya. Dan saya juga dibantu juga sama Bapak Aryo, Bank DKI, yang selalu memotivasi saya dan memberikan kesempatan yang baik. Nah, dan bisa saya Ibu, di sini. Ibu sudah ke unit Ibu? Udah pernah? Belum, tadi kan saya mau ke unit karena kan disuruh nanti ketemu Bapak Gubernur dulu. Tapi mampu gitu dengan kondisi Ibu sekarang dan suami, Ibu merasa kesulitan gak sih untuk nyampe ke sini, untuk ke ruangannya, merasa kesulitan gak? Mungkin pertama ya beradaptasi dulu ya pastinya.
ya mungkin nanti pasti saya setiap lingkungan baru atau tempat-tempat yang dimana saya harus kunjungin, saya harus pertama orientasi mobilitas dulu. Mungkin itu membutuhkan beberapa waktu ya. Jadi buat saya tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha sih gitu. Jadi dari pihak developer juga masih ngasih tahu kalau misalnya ada kekurangan atau mengalami bisa kasih tahu ke pihak. Iya, dan developernya tuh welcome sekali. Pokoknya bilang ke kami kalau ada apa-apa hubungin aja gitu. Jadi mereka sangat ini banget yang membantu. Kalau dengan transportasinya gimana? Itu akses untuk ke tempat kerjaan saya. Itu di Pondok gimana? Bambu, di Pondok Bambu Jakarta Timur. Pondok Bambu Duren Sawit, dalam penjara wanita itu. Nah, kalau buat kesini tuh buat saya mudah atau mudah sih, mudah. Gitu. Pertama mungkin saya pertama naik bisa Grab atau Gojek atau naik angkot atau naik gini cuma pokoknya yang penting akses lah Pak. Pak dengan Pak siapa Pak? Namanya? Pak Mardiono. Tinggal di mana? Tinggalnya di Duren Sawit. Duren Sawit. Pak usia berapa? Kenapa? Usianya berapa? Usia 30 juga. Kalau pekerjaan? Pekerjaan karyawan swasta. Pak Mardiono saat ini sudah ngambil rumah atau baru mau daftar? Sudah akad. Sudah akadnya. Kenapa Pak memilih untuk membeli rusun di sini? Ya kebetulan waktu itu saya coba daftar ya karena ada program yang DP 0 rupiah. Karena menurut saya mungkin agak meringankan lah karena nggak ada DP. Dan akhirnya alhamdulillah setelah lolos verifikasi dan dapat undangan, terus juga proses pengajuan kredit akhirnya disetujui oleh pihak Bank DKI tersebut. Sampai akhirnya sudah akad. Bapak kemarin ambil tipe yang berapa? Tipe yang satu kamar. Berapa itu? Yang tipe 23 meter. Berapa cicilannya? Oh, cicilannya saya ambil yang plafon 210 juta. Selama 17 tahun 1,6. 1,6 per bulan ya? Iya. Gimana? Bapak udah lihat unitnya? Sudah. Gimana Bapak melihat? Ya, memang cukup lah buat saya. Emang satu orang anak ya, karena satu kamar jadi cukup. Lah. Anak berapa? Baru satu. Maksudnya usianya? Usianya udah usia 9 tahun. Oke. Kenapa Pak milihnya rusun bukan rumah? Tadinya sih ya karena itu sih pasti pengennya mah rumah ya, rumah tapak lah kasarnya. Karena supaya buat ada halaman. Tapi karena memang programnya adanya yang di rumah susun ya, sudahlah saya coba aja dulu gitu. Akhirnya nggak apa-apa. Dan istri juga kebetulan mau. Oke. Nah Pak, kalau kerja di mana? Maksudnya di kerjanya daerah? Jaraknya sekitar 10 kilo dari tempat sini sih. Di mana? Jadi nggak jauh-jauh juga. Daerah Halim. Oh di Halim, makanya di sini. Betul, ya, makanya karena akses dari tempat kerja juga nggak terlalu jauh. Kalau Bapak tanggapannya nih Pak, ngelihat ya fasilitasnya, ya, kondisi bangunannya gimana Pak? Kalau untuk fasilitas, alhamdulillah lumayan udah baik ya, bahkan mungkin baik sekali ya. Apalagi untuk kedepannya kan ada lagi pembangunan buat fasilitas umum lainnya, jadi ya cukup lumayan lah, cukup nyaman buat kita tinggal. Pak, selama ini susah gak sih Bapak udah nyari rumah juga sebelumnya? Iya, betul. Apa kesulitannya gimana? Pertama ya karena dari DP, terus juga yang tentunya di luar Jakarta ya. Gitu. Karena dari jauh tempat kerjanya itu. Karena ini karena di daerah Jakarta ya, alhamdulillah sih. Oke, gitu. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama.